sudah menjadi kewajiban kita semua untuk senantiasa menjaga dan merawat bumi, tempat yang kita tinggali ini. Kebakaran hutan. Hampir setiap tahun di sini, di lereng Gunung Merbabu ini, terjadi kebakaran hutan. Adalah Surya Sigit, tokoh yang menggagas aktivitas komunitas Pinus yang terbentuk pada tanggal 20 Desember 1999 dengan tujuan melestarikan alam, khususnya di lereng Gunung Merbabu. Permasalahan yang muncul berawal dari upaya apa yang dapat dilakukan agar sumber mata air di lereng Gunung Merbabu ini tetap lestari. Dari hasil eksplorasi di lapangan, masih banyak ditemukan penyimpangan atau kebiasaan negatif yang dilakukan oleh beberapa orang dalam memanfaatkan sumber daya alam. Namun tidak dibarengi dengan pemeliharaannya. Ini memaku pohon. Ya, ini mengganggu kehidupan pohonnya, kita ambil. Komunitas Pinus juga memiliki greenhouse. Jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan diantaranya puspa, kopi, kayu putih, ketapang, dan beberapa tanaman-tanaman yang lain. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh komunitas Pinus diantaranya adalah kegiatan penanaman, kemudian pemeliharaan tanaman secara berkala untuk membersihkan gulma serta memantau pertumbuhan tanaman tersebut. Ada tradisi unik di masyarakat di area Demplot Ngeroto, yakni tradisi penanaman bibit tanaman oleh calon pengantin. Nah, ini bisa dicontoh untuk teman-teman di lingkungan lain yang di tempat tinggalnya ada sumber-sumber air untuk mencontoh yang dikerjakan oleh Pinus. Sekarang kita berada di jalan setapak menuju mata air Umbul Songo yang ada di bawah sana. Ayo. Merti tuk. Dalam bahasa Jawa, merti berarti merawat. Tuk berarti mata air. Perhelatan ini diselenggarakan dalam rangka perwujudan rasa syukur masyarakat. Tradisi ini teragendakan setahun sekali, tepatnya di bulan Sapar. Saat ini oleh komunitas Pinus, melalui tradisi mertito, digunakan sebagai sarana konservasi lereng Merbabu. Sisi merti, tradisi konservasi merawat pertiwi. Menyiagakan diri dalam menggalang kesadaran dan kepedulian terhadap alam semesta demi tegaknya konservasi alam bumi ini untuk memandegani generasi muda, membina keselarasan dengan alam. Mari generasi muda terdepan bergerak.